Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anabiyai wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Amma ba'du. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mentutorialkan yaitu cara membuat winglet Miosol GT 125cc teman-teman ya, dari bahan pipa paralon. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya, keren gak nih? Oh enggak, oh ya udah, oke langsung saja teman-teman. Oke baiklah teman-teman, saya akan mencoba mengejar baut yang ini teman-teman ya, yang ada di sebelah kanan dan kiri teman-teman ya. Walaupun bagaimana cara membuatnya saya juga bingung ya, karena ini posisinya tidak rata teman-teman. Nah bisa dilihat, ini bentuk bawahnya itu melengkung ya, enggak rata. Nanti apakah bisa bagus atau enggak, kita lihat aja nanti teman-teman. Oke langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan cutter ya teman-teman. Ada capitan kertas, ada gunting, ada penggaris, dan juga ada kertas kalender teman-teman ya. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
Oke teman-teman, dan ini setelah jadi ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini nanti dilubangin ya, buat dudukan bautnya seperti ini teman-teman ya. Setelah saya lubangin, nah ini kemudian tinggal dicat teman-teman ya. A few moments later. Nah, sambil menunggu cat kering, mending ayeuna mah ngabaso heula teman-teman. Lapar euy ti isuk candahar ieu teh. Duh. Oke teman-teman, dan ini setelah saya cat ya, dan setelah kering, di sini juga saya sudah menyiapkan stikernya teman-teman ya, stiker Yamaha. Nah, ini warna hitam. Oke, langsung saja kita pasang, dan ini setelah saya pasang teman-teman, tampilannya seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan teknis. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.